Assalamualaikum. Hai. Ya, enggak boleh ngerti deh. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Selamat bertemu dan salam kenal dari kami bertiga. Jadi mana dengar Zan memutuskan untuk membuat YouTube bertiga karena banyaknya alasan, nanti diceritakan. Mungkin bikin video untuk memutuskan bertiga, karena kalau di YouTube sebelah itu yang di big family pertalingnya ada sih. Kerja normal. Itu khusus untuk video-video kegiatan kami bersama teman-teman Paparta angkatan 19. Jadi kalau untuk video untuk YouTube yang Linverse ini, Linverse Official, kita mau bikin khusus untuk kami bertiga yang suka jalan-jalan. Jadi kami bakal ekspor wisata-wisata yang ada di Mamuju Tengah. Bagaimana keseruannya? Tentunya kalian harus support dan dukung kami dengan cara di subscribe, like, di like dan komen juga, komen tempat-tempat wisata apa saja yang ada di Mamuju Tengah yang rekomendasi buat kami, yang maksudnya yang bisa kalian rekomendasikan kepada kami buat kami explore. Karena kami itu suka jalan-jalan. Jadi kami juga insya Allah akan bikin vlog perkenalan seputar kami bertiga dan Mamuju Tengah. Apa itu Mamuju Tengah? Wisatanya pertama. Wisatanya karena Mamuju Tengah itu punya banyak wisata yang sangat menarik. Itu salah satunya tempat andalan kami, Pantai Babana. Jadi vlog pertama pada hari ini jatuh kepada. Jadi kami mau datang ke Pantai Babana. Pantai Babana. Karena kebetulan Pantai Babana juga sudah makin ramai. Kalau untuk masyarakat Mamuju Tengah pasti tidak asing dengan Pantai Babana. Dan di Babana juga ada kalau tidak salah Pantai Baru, Pantai Ambabe. Oh Ambabe, oh di sana kali ya? Tidak, Mes. Oh tidak pernah kok datang di sana. Nah, saya saja warga Mamuju Tengah tidak pernah datang ke sana. Jadi insya Allah kita ke Babananya dulu, nanti kita pergi ke Pantai Ambabe. Kita tidak tahu hari ini atau nanti perjalanan selanjutnya. Tapi yang jelas kita mau ke Babana dulu. Ini. Jadi kita bertemu di Babana lagi insya Allah. Bye bye. Kita sudah masuk di pelabuhan desa di pelabuhan Babana. Pelabuhan di jalan pelabuhan. Jalan pelabuhan tempat ini ada banyak perahu. Banyak perahu, benar perahu, nah perahunya nelayan. Yeah.
datang di Pantai Babana ini, teman-teman. Teman-teman jangan lupa berkunjung ke Pantai Babana. Sering ditempati oleh para wisatawan, teman-teman. Lebih tepatnya kita bisa lihat pemuatan. Tapi sekarang tidak ada kapal ya, teman-teman. Boleh. Di sana ada pengunjung, teman-teman. Kira siapa guys, ternyata teman dari kampus ya, teman-teman. Lurus aja guys, nanti kan fotonya. Dari pas sana makasih takut ikan, dan nanti ada orang. Nih guys, ini dia tempat iklan. Terus pergi ke sana. Keren guys, jangan. Wih, awas terjun Ki, aja saya itu mati. Mau begini guys. Aduh. Bener weh. Ih, birunya jatuh HP ku. Oke guys, nah ini kita sampai di Pelabuhan Babana. Kukira siapa? 3 juta jadi memang harganya. Lu bentar lu tuh kulihat ke bawah. Aku pergi lancar. Dan teman-teman itu di sana ada yang mancing ya. Jangan kasihan masa videonya itu terus. Jangan masuk sini. Saya mau kasih video sinematik ya. Kasih keluar kalengku. Pasti aku kasih video sinematik. Ini dulu. Kayak bingung gitu. Nah, apa bujak tentang Pantai Babana saya dulu Pak Dora. Biar kamu kau nih. Nah, guys, sesuai sepemahaman saya, Pantai Bore itu, guys. Ya. Kenapa di sini? Nah, teman-teman, sedikit penjelasan sesuai pemahaman saya dan teman-teman di sini. Pantai Babana ini adalah salah satu wisata yang terpopuler yang ada di Mamuju Tengah, khususnya di Kecamatan Budong-Budong. Kenapa? Karena Pantai Babana adalah pantai berkunjung dari semua masyarakat setiap di hari-hari raya dan juga tempat wisata yang pertama kali. Bisa kekuanya. Boleh guys. Kenapa rame? Karena pantai. Dan bisa kita lihat ini adalah pelabuhan. Di sebelah sini biasa ada kapal-kapal besar pemuat apa karnel minyak. Karnel sama minyak. Ya itulah. Biasa juga ada perintis datang tapi akhir-akhir ini tidak ada nih. Tidak tahu kenapa. Seperti itu teman-teman. Dan ini pelabuhan salah satu spot terbaik untuk para pemancing teman-teman. Jadi
bor itu guys. Jangan putus cahaya. Bisa di bisa teman-teman lihat sendiri dan nilai sendiri bagaimana spot yang ada di sini teman-teman. Intinya tuh kalau masyarakat mau juteng pasti nggak tahu. Saya sebagai masyarakat Desa Babana sangat bangga karena ini adalah salah satu tempat paling terpopuler bagi saya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen teman-teman. Beri kami semangat dalam channel baru kami teman-teman. Ikuti terus perjalanan kami guys. Ya itu sana suruh mangko tuh nanti. Oke guys, ini pengunjung sudah mulai ramai teman-teman. Di sini setiap sore memang ramai guys. Ih, kenapa apa kapan? Bunyi di kapan Girna? Iyo, ay. Pegang itu. Pegang itu deh. Kembali ke modelnya anak Vicom teman-teman. Nah, kita di sini ketemu sama model anak Vicom guys. Mengganggu orang spotnya kasihan. Nah guys, ini modelnya anak Vicom. Oke guys, jadi mereka berdua mau mengecoh. Itu foto-foto di aneh kayak mati. Mana? Itu guys dua orang beberapa orang cantik. Oke guys, sekarang kita pindah dari pelabuhan ke tempat pantainya. Yang tadi gak ada gazebo teman-teman. Untuk yang penasaran lihat, silahkan ikuti perjalanan kami untuk pindah posisi teman-teman. Kita akan pindah ke yang ada pos gazebo di sana teman-teman yang tadi kita lalui. Ikuti terus perjalanan saya teman-teman. Lancat ya? Iya, coba tadi dulu berviral nih. Pergi di sana nih saya. Nah saya. Jadi kita mau foto-foto, hasil foto-fotonya ditaruh di anu di atas, di video apa? Mungkin. Oke, sekarang spot foto kedua. Foto pertama tadi ada di mana tadi ranting-ranting itu yang mau foto juga di situ. Yang mau fotonya sama yang kayak tadi nanti ditampilkan sama Norma. Hasil foto yang di situ. Terus hasil foto yang di sini juga nanti ditampilkan di atas. Oke, tunggu. Ini susahnya cari foto estetik. Oke. Tunggu. Kau nanti foto kau juga nanti deh. Jangan, Mi. Apa tadi itu belum ku video? Ini spot selanjutnya ya, kita mau foto-foto. Videonya kita taruh di atas nanti lagi. Fotonya. Jadi teman-teman, di sini kenapa banyak orang yang biasa foto-foto di sini karena estetik. Itu cantik estetik. Memang kalau dilihat apa namanya?
dilihat secara kasat mata biasa aja, tapi pandai-pandai kita mengambil foto. Iya gitu. Karena di sini banyak kayu mati. Coba. Ini kan alami. Bukan, ini ada yang lubang-lubang begini. Bukan yang dibuat-buat, ini semua alami. Jadi ini semua ya masih estetik. Estetik. Mau estetik ke Pantai Baban aja. Coba ini di sini lagi foto. Oh, mereka mau uji nyali. Oke. Okay. Lagi-lagi videonya kita taruh di atas ya. Video fotonya kita taruh di situ. Oke guys, kalau ada yang bertanya-tanya kenapa tidak ada fotoku, karena saya itu fotografernya Jem. Iya, karena Lisa aja yang bisa foto-foto kita. Fotografernya ini apa lah? Linvers itu. Linvers, ya. Bisa di situ dulu, Lisa. Nanti dipaksa-paksa. Karena kalau tidak dipaksa tidak ada fotonya. Norma yang foto di situ. Jadi ini pokoknya kita bebas mau pilih kayu yang mana ya. Tersembarang, terserah. Ya. Jadi kita mau foto lagi, nanti hasilnya kita taruh di video. Jadi kalau hasilnya kurang bagus itu bukan karena spotnya, tapi karena saya. Atau cara ambilnya ya. Mungkin kalian biar di rumput-rumput di mana, kalau yang pro itu sudah bagus. Oke, tunggu sebentar. Oke, spot foto selanjutnya di sini. Fotonya nanti ditampilkan lagi. Jadi khusus untuk di Linvers itu kontennya kayak begini, jalan-jalan foto-foto. Ya begini. Kadang nanti juga ada yang random, tapi ya. Mungkin kita lebih sering untuk memperkenalkan Mamuju Tengah. Ini kita sekarang berada di Kecamatan Budong-Budong karena di Mamuju Tengah mempunyai 5 kecamatan. Kecamatan Topoyo, Budong-Budong, Pangale, Karosa, dan apa satu? Tobada. Nanti kita insya Allah, jika tidak ada halangan, amin, kita akan mendatangi 5 kecamatan dengan beberapa wisata. Tunggu yang kami ada di kecamatan Anda. Tunggu kami di kecamatan. Tunggu kami di kecamatan Anda. Kasih gelap video saya. Oke. Masih lanjut foto-foto. Mungkin kami tidak sampai ke ujung bawah sana karena hujan. Lihat mendung. Sebenarnya ini gerimis loh. Mana? Tidak kelihatan. Oke, teman-teman, jadi cukup sekian video hari ini kami ya. Di Pantai Babana, karena kebetulan di sini hujan. Kita mau pulang. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kalau ada saran dari teman-teman, videonya mau bentukannya kayak bagaimana, bisa taruh di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe video kami, biar kami itu semangat membuat konten-konten baru. Kita dan insyaallah video kami kita akan explore wisata kedua. Entah di mana itu, entah tunggu. Masih di kecamatan Budong-Budong atau di kecamatan lain. Kecamatan. Jadi stay tune di channel kami di In Love Official. Linvers, guys. Jadi kan baik. Di Linvers. Nanti Nazar penjelasan apa itu? Apa itu in love? Oke, okay. Oke guys, see you next time and see you next video.